jadi wali kota ini ya? Aku nomor 5 lah. Ah, mana Pater itu? Suka korupsi orangnya tuh. Ah, walaupun dia korupsi, tapi dia baik. Kemarin nenekku masuk rumah sakit dibayarin. Tapi sakit lagi nenekmu kan? Meninggal pun. Itulah, bayarin pakai uang korupsi. Hemat, burungmu udah sembuh. Kok nggak pakai sarung lagi? Udahlah, namanya udah buka jahitan. Udah kering pun. Ah, enak kali sore-sore gini ngopi ya kan kawan? Iya, rokoknya aja yang kurang ini. Ah, kelewatan kali kok, Mat. Pin, kok belum mandi kau? Mau ikut apa enggak? Pin, mau kemana kau? Kami mau nginep di hotel. Udah cepat-cepat mandi kau, Pin. Nanti setelah itu hotelnya. Mama ngambil koper dulu ya. Ya, Mak. Pin, di hotel ada kamar mandinya? Ya, ada lah. Kolam renangnya pun ada, besar lagi. Pin, di hotel ada tangga jalannya? Adalah, cuma tukang tempel ban yang gak ada. Udahlah, aku mandi dulu ya. Aku ajaklah mamaku nginep di hotel. Udah ya kawan, kita besok ngopi lagi. Aku ajak juga lah mamaku nginep di hotel. Di hotel, baby. Hotel mana, Kak? Jangan kok kasih tahu Stella. Nanti kesini orang itu, bahaya kita, ah. Udah kamarnya pun sempit kok booking. Kesini nanti orang itu tidur mana lagi mama? Adalah dek, pokoknya kakak di hotel berbintang. Udahlah, kok gak perlu tahu baby. Oh iyalah, aku penistabat ini kak. Oh kok distabat baby? Eh denger ya, jangan keluar stabat. Apalagi ke Binje, muka kalian gak asing dek ya. Banyak kali polisi di Binje nyairin kalian. Iya kak, kami pun di rumah aja ini, gak ada keluar-keluar. Yaudahlah dek, sehat-sehat kalian ya. Iya kak, kakak juga sehat-sehat ya, jangan sampai ketahuan. Ih, bosen kali pun aku di hotel ini. Tiap hari teh manis yang ku minum. Lama-lama kena kencing manis lah aku, ah. Udah mah, jangan diambil pusing. Kalau mama bosen, nonton anime aja yang episodenya panjang. Pasti gak bosen, coba deh. Kok suruh lagi aku nonton style-style. Naruto tuh udah tamat ku tonton, udah habis. One Piece lagi, semua udah ku tonton. Sampai pedih mataku, capek kali pun. Ya udah, nonton Mak Betty aja, kan lucu. Ih, najis. Kok suruh pula mama nonton dia. Makin bosen lah aku. Mau sampai kapan lah kita nginep di hotel terus, Stel, ha? Aduh, udah deh, Ma. Pusing nih kepala Stella. Dari semalam itu terus yang mama bahas. Bukan gitu, Stel. Kalau lama-lama kita tinggal di hotel, abis lah. Caleg pun ampun teriak kalau tiap hari tinggal di hotel. Mau berapa duit coba lah. Jatuh miskin pun mau dia. Ma, listen to Stella, please. Selama Stella masih bisa bernafas, Stella bisa cari duit. Gampang sama Stella, Ma. Yang penting kita aman di sini. Kita mau pergi kemana lagi coba, ha? Polisi ada di mana-mana, Ma. Muka Stella tuh pasaran banget. Bahaya. Apalagi Mama. Ih, udah deh, Ma. Tenang aja. Daripada kita kelayapan gak tau kemana, Ma. Bahaya tahu. Emang Mama mau masuk penjara ditangkap polisi? Mau? Mau? Hah? Polisi loh. Ya itulah gara-gara kau. Tahu? Lontong kau memang, Stel. Masih berurusan terus awak sama polisi. Ih, pening lah. Ah, ada gila kau kurasa ya. Tak apa-apa kelakuan kau memang. Kau perkodok pula pari. Kayak gak ada pikiran kau. Namanya Stella iseng. Udah lama gak usah marah-marah. Stella gak suka tahu. Nikmatin aja hotel ini. Gak semua orang bisa tidur di hotel. Mama adalah orang yang beruntung bisa tidur di hotel berhari-hari. Kalau orang-orang lain, satu hari dua hari udah pulang, Ma. Suka atuk kau lah, Stel. Atuk mama juga lah itu. Yuk, Dek. Ih, cantik kali lah hotelmu ini, Bang. Berapa harganya? Mahal ini pasti kan? Lumayan lah. Ya ampun. Eh, maling! Maling! Bang, mobil kita dicolongin. Pau ini, kejar! Itu namanya valet, Dek. Parkir VIP.
Ih, kok dikasih lah mobilnya dia yang bawa. Nanti hilang bang, digilakannya. Pening kepala tawa. Enggak deh, dia kan petugas sini, enggak hilang itu. Takut kali lah. Takut lah aku bang, harganya MM-an loh itu. Ini masa yuk. Cantik kali hotelnya bang. Siang Pak Putra. Siang. Ini aksesnya ya Pak. Makasih ya. Terima kasih kembali. Eh bang, kita nggak cekin dulu. Kok udah langsung masuk aja, nanti dimarahin loh. Kalau tamu VIP deh, biasanya orang kaya nggak perlu cekin lagi, tinggal pesan aja telepon udah. Oh gitu ya bang? Iyalah deh, namanya orang kaya. Enak kali jadi orang kaya ya bang, makanya banyak orang korupsi. nomor berapa kamarnya bang? 500 deh. Ih, 3 angka cantik kali tuh, kode alam lah. Masang 10.000 lumayan juga bang untuk uang belanja. Judi aja otak kok ya dek. Nah, ini kamar kita dek. Buka lah bang. Ya Allah, ih cantik kali ada bunga-bunga. Ih mampus aku banyak kali balon-balon bang. Ih merinding aku lah. Ih siapa yang nyas ini bang ha? Pihak hotel lah dek, kayak mana? Suka dek? Ya suka lah bang, ya Allah. Ih bisa juga kok romantis ya. Banyak juga bisa bang dek. Besar kali ruangannya. Ya ampun, sekampung pun bisa tidur sini bang bang. Ini setatu apalah, mesen kamar yang besar-besar kali. Harus yang besar lah dek, biar lapang. Main tenis meja pun bisa di sini. Iya kan, main futsal pun bisa di sini. Kalau itu berlebihan lah dek. Eh, kamarnya di mana bang? Kok cuma ruang tamu aja wak tengok? Di sofa itu kita tidur. Masa kita tidur di sofa orang kaya? Kita tengok kamarnya ya. Ih mampus, ada angsa ciuman pula itulah bentuk-bentuk lope. Ih kaget aku. Namanya baby moon dek. Gatal kali putra inilah ah. Ih berapa lah harga kamarnya ini bang ha? Mahal pasti kan? Asik nanya harga aja dek, tinggal tidur aja pun sibuk kali. Ya namanya mama-mama, kalau mahal kali pulang aja lah kita bang, gak usah tidur di sini, mending di rumah. Murah loh dek, nggak sampai jual tanah, cuma jutaannya ini. Ih sabang inilah, buang-buang duit aja, sayang loh. Lebih sayang lagi abang sama adik daripada duit. Gak usah kau ngelendut-ngelendut kayak gini putra, kayak anak-anak kau, awas lah. Ayolah. Ayo apa, bodoh inilah, keluar gatal kau ya. Jangan kayak gitulah, geli lo putra, putra, jangan kayak gitu geli lo, aduh, putra inilah, ah, kayak nggak bisa di rumah aja, gatal kali memang. Lo, namanya baby moon, lucu adek, apa gelitiin ya, ayo. Udahlah bang, abang ini pun nggak mau geli kali, bang, jangan gitu lah, janganlah putra, nggak suka digelitikin kayak gitu lo, janganlah, bang. Matiin dulu kameranya itu, banyak nonton lo, pahu inilah. Stella, mau kemana lagi kau? Ah, gak bisa diem di kamar aja lah. Bentar lo, Ma. Ah, heboh kali pun. Lasak kali anak inilah. Di sini aja kenapa sih nonton TV? Mama gak berani di kamar. Ih, jembajo kaget. So cantik kali mama ini. Apa sih yang ditakutin siang-siang kayak gini ha? Gak ada hantu, gak ada perampok. Ini tuh hotel, safety aman ma. Ya ampun, Stella lagi boring, balancing, sporing. Makanya pengen berenang gitu. Kalau gak mama ikut aja yuk, kita berenang sama-sama. Enggak lah, mending mama di kamar aja. Males kali mandi kolam renang campur orang lain. Kencing nanti orang situ awak nyelem. Minum-minum kencing orang itulah terakhir. Hati-hati kok Stel, jangan sampai jumpa orang, bahaya ya. Iya mah, bawel banget sih ah. Jangan lama-lama kok Stella. Ih romantisnya, beruntung kali dapet suami kayak gitu. Ih, untuk siapa itu ya? Dikasih bunga, ada kue.
Iri aku ah. Aku kalau misalnya punya suami tanggung jawab aja dulu dia hamilnya Stella. Enak-enak awak di sini ya kan. Room service. Adik. Ya ampun. Ih, gak habis-habis kejutan dari kau ya, Bang. Happy babymu, Nadek. Is abang ini lah. Ah, bisa aja bikin orang merayap-merayap. Bunga hidup pula itu. Mahal kali pasti ini lah. Is, makasih ya, Bangku. Nih, ada kue kesukaan adik. Ih, kue tiramisu. Suka kali adik ini loh. Iya, ada tulisannya pula itu. Happy baby moon, Mak Betiku. Ah, kubule lah nanti Don Ubi ini campur walo. Pasti enak itu. Si Ahmad pun pasti suka. Udah gak sabar aku makannya ah. Apa hotel itu ya? Orang itu kok mau nginep di hotel lah? Mak apa? Kau ya mentang-mentang burung muda sembuh, melala aja kerjamu. Mak, nginep di hotel kita yuk. Apa kau bilang? Nginep di hotel loh, Mak. Kayak Alvin sama Aldrian. Kok maulah kau nginep di hotel? Kau tahu hotel itu apa? Apa rupanya, Mak? Hotel itu rumah sakit, tempat orang sunat. Kau mau disunat lagi? Ya enggak lah, Mak. Artu pun disunat sakit, ini mau disunat lagi. Tapi orang si Alvin katanya harus tangga jalan sama kolam berenangnya. Dia sunatnya beda. Direndam dulu di kolam renang, baru disunat pakai tangga berjalan. Mampus Kopin, sunat sambil jalan. Bang, makasih ya udah ngajak adik nginep di hotel. Iya, seneng adik? Ya seneng lah, siapa pula gak seneng kayak gini, coba lah. Gitulah, kan senang makin cantik. Jangan merenggut aja kayak di rumah tadi. Makanya tiap hari lah Bang ajak aku nginep di hotel. Biar aku gak merenggut terus. Tumpur lah Bang Dek kok tiap hari di hotel. Terus kok berkerah? Oh iya Dek, teringatnya kayak mana kasus si Fahri anak si Umi itu? Belum tuntas lah Bang. Soalnya si Endang sama Stella lari. Gak tahu kemana dia. Udah berapa bulan ini dicariin pun gak dapet-dapet. Oh, udah dilapor polisi kan, Dek? Kalau dilapor polisi, udah, Bang. Si Fahri sendiri yang lapor. Cuman karena Stella sama Endang ini lari, nggak tahu kemana, jadi buronan, dia tetap dicari-cari juga, gitu loh. Terus kawan-kawan si Stella, Dek? Sama, kawan-kawan Stella pun nggak tahu entah kemana pergi. Semua orang ini, si tiga orang binatang ini lagi dalam cari-cari apa polisi, tentara, gitu-gitu loh, Bang. Kasian juga si Umi sama Fahri tuh lo Bang. Aku gak tega kadang. Cobalah Bang pikirkan kalau anak sendiri kayak mana, cobalah ha? Bilang sama Umi Dik, kalau mau pendamping, pengacara atau bantuan hukum, bilang sama Abang. Insya Allah kita bantu. Iya Bangku, nanti kalau ke kampung awak bilangin ya. Udahlah, mandilah dulu. Gerah kali adek ah. Gak mau mandi kolam aja Dik. Enak nih berenang Dik. Ih, ada kolam renangnya di hotel ini Bang? Adalah, berenang kita. Maulah, Dek. Yaudah, yuk. Capek banget. Sampai kapan ya gue nginep di hotel ini? Pasti butuh duit banyak. Harus pandai-pandai nyari duit. Kalau enggak kasihan Mama. Stella jadi ngerasa bersalah sama Mama. Gara-gara Stella, Mama juga terbawa-bawa. Maafin Stella ya, Ma. Stella janji enggak akan ngulangin lagi. Stella janji, Ma. Habis masalah ini, kita akan happy. Udah ah berenangnya, takut jadi mermit.
Ih, ampun, cantik kali kalau berenangnya. Ih, bersih kali ya, Bang. Jelas lah, Dit. Ini kan hotel paling panjang di Medan, bukan kaleng-kaleng. Ih, gak sabar aku mandi, ah. Hei, Bang, ada gajah terbang. Ih, mana, Dek? Ini dia gajahnya. Seneng adek ya, janganlah basah bang. Emang enak. Udahlah. Tolonginlah bang Edi. Ayo ayo ayo, adek tolongin ya. Mana ya Stella? Katanya di kolam renang, nggak ada ya dia di sini. Nah, tidak lah, nyapin-nyapin aja nah itu. Kurang asik, saya abangnya, abang inilah, satu sama ya dek. Oh abang inilah, curang kali abang, kayak wasit Bahrain. Masa abang aja yang dicurangin? Nggak suka adik lah. Eh bang, lama-lama nyelam yuk. Ayo, satu, dua, tiga. Buat kali apa saya kayak dugong? Yeay, adek menang, abang kalah. Curang adek mainnya. Abang glitiin. Abang glitiin. Curang adek mana? Jangan glitiin di sini. Adek gak suka. Bang, ih, bang lu banyak orang tahu ini ada CCTV. Ih, bang. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Mbak Estella mau berenang, berendam di kolam renang. Kalau enggak yuk, Mama ikut apa? Estella berenang. Udah deh, Ma. Aduh, udah deh, Ma. Ah, dari semalam-semalam, itu aja yang Mama balas. Sata. All and action. Lagi apa? Sayang. Sayang. Yuk. Itu jadinya ya, Mamang ya, Mak. Yuk, roll. Cut. Nongol pala kau. Amira rolling and action. Bukan. Oh.